Selamat datang di Mas Hindra Prisma Saputra YouTube channel. Sebelum lanjut menonton videonya, silakan subscribe channel ini. Berjumpa lagi di channel pendidikan Mas Hindra Prisma Saputra. Kali ini kita akan membahas trik berhitung, yaitu perkalian dengan 4. Misalnya kita akan mengalikan 12, kita kalikan dengan 4. 12 kita kalikan dengan 4. Untuk mengalihkan 12 dengan 4, dengan trik ini kita membutuhkan hanya dengan 2 langkah. Yang pertama, angka 12 ini kita kalikan dengan 2. 12 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 24. Kemudian sudah dapat hasilnya 24, kita tuliskan di sini. 24 kita kalikan dengan 2 lagi, hasilnya 48. Jadi 12 dikali 4 hasilnya 48. Contoh selanjutnya kita akan mengalihkan 32, kita kalikan dengan 4. 32 kita kalikan dengan 4. Ingat, hanya dengan 2 langkah. Langkah pertama, kita tuliskan 32, kita kalikan terlebih dahulu dengan 2. 32 kita kalikan 2, hasilnya 64. Kemudian 64 ini kita tuliskan lagi dan kita kalikan dengan 2 lagi. 64 kita kalikan 2, hasilnya 128. Jadi 32 dikali 4 hasilnya 128. Soal selanjutnya kita akan mengalihkan bilangan 14 dikali 4. Tuliskan di sini 14 kita kalikan dengan 4. Ingat, langkah pertama 14 ini kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Hasilnya 28. Kemudian 28 kita kalikan dengan 2 lagi. 28 kita kalikan 2, hasilnya 56. Jadi 14 dikali 4 hasilnya 56. Soal selanjutnya, kita akan mengalihkan 25 kita kalikan dengan 4. 25 kita kalikan dengan 4. Pertama, 25 kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. 25 kita kalikan 2. Hasilnya 50. Dan kita tuliskan lagi, 50 kita kalikan 2 lagi. Hasilnya 100. Jadi, 25 dikali 4 hasilnya 100. Soal selanjutnya, kita akan mengalihkan 44 dikali 4. 44 kita kalikan dengan 4. Hanya 2 langkah, ingat. 44 kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu.
64 kali 2 hasilnya 88. Kemudian 88 kita kalikan dengan 2 lagi. 88 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 176. Jadi 44 dikali 4 hasilnya 176. Soal selanjutnya, kita akan mengalikan dengan 57 kita kalikan dengan 4. 57 kita kalikan dengan 4 Ingat langkah pertama, 57 ini kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. 57 kita kalikan dengan 2 hasilnya 114. Kemudian 114 ini kita kalikan dengan 2 lagi. Lebih mudah kita mengalikannya, 228. Jadi 57 dikali 4 hasilnya 228. Sekian trik berhitung kali ini, yaitu perkalian dengan 4. Semoga trik berhitung ini bermanfaat. Jangan lupa tunggu dan nantikan trik berhitung selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Ikuti terus dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Subscribe di sini.